golf, jadi kita mau jadi aku bakal diajarin dulu sama Mas Kiki karena aku ini benar-benar first time aku ke KBP dan main golf di sini. Jadi silakan Mas Kiki diajarin dulu aku. Untuk cara pegangnya kita agak sedikit beda cara pegangnya, Kak. Oke. Jadi kita tangan kirinya di atas. Aku pegal. Terus tangan kanannya di bawah. Hah? Ini ada titik ini, jadi kita ngikuti jempolnya ikuti ini. Oke. Ini masuk sini, ininya kuncian masuk ke sini. Ini namanya head flip. Head flip. Jadi semakin dia ke bawah, bolanya semakin bawah. Kalau dianya semakin kebuka, ke atas bolanya. Jadi kita ngambil tangan ini segini cukup. Gerakan lambatnya jadi kayak gini, Kak. Nah. Oke. Okay. Yeay. Baiklah. Boleh, terima kasih banyak, Mas Kiki. Silahkan. Apakah aku bisa? Tentu tidak. Degan guys. Gini. Iya. Apanya sih Mas? Gini ya. Syuuuuh. Diam. Lemes banget, lapar, jadi aku mau sambil makan. Kalau kalian lagi di tempat golf, abis itu kalian lapar, kalian bisa langsung ke si Sangkan Heran restoran. Jadi kita coba lihat menunya ada apa. Ada nasi goreng, ada steak, ada spaghetti, oh ada ramen. Kalau gitu ini satu, yang merah tadi satu, sama lemon tea, es lemon tea. Ice lemon tea. Ada teman lagi, Kak? Itu aja dulu, Mbak. Pengen molten lava sih, tapi nanti itu after meal aja. After meal aja. Gitu ya, Kak ya. Makasih. Sama Kesmita. Aku mau nyoba yang ini dulu deh. Kue tiaw dulu ya. Ini aku mau cobain yang kue tiaw. Jadi aku langsung mau nyoba yang ada udangnya. Udangnya lembut banget, kuahnya juga enak, bumbunya pas. Yang suka asin pasti suka sih. Jadi bumbunya rich gitu. Sekarang aku mau lanjut ke bandeng bakar tanpa tulang. Katanya ini menu favoritnya gitu di sini. Wow, crunchy sekali, guys. Ya Allah, aku nggak rapih lagi semotongnya, nggak apa-apa ya. Yang penting, nice. Pakai nasi kali ya, biar enak. Sama kita cobain sambal matahnya. Okay. Let's try. Sambal kesemutan. Kayak ditambul juga, Nak.
Kalau nggak pakai nasi nih kerasa banget bumbunya, jadi kayak enak banget sih. Jujur, dan beneran nggak ada tulangnya, jadi soalnya aku rada nggak rapi kalau makan ikan ada tulang gitu. Makan juga, dan ternyata aku bisa main golf ya. Seru banget, tapi jadi kepikiran juga nih kira-kira kalau tinggal daerah sini kayak gimana. Jadi aku sambil mau lihat rumah contohnya juga. Ini di belakang aku udah ada dua rumah contoh, dan salah satunya kita bakal masuk. Jadi kita lihat sambil dalamnya kayak gimana. Mungkin nanti aku tanya-tanya juga kali ya, kayak kisaran harganya berapa. Let's go. Halamannya juga cukup besar ya, cuman bisa satu kartop sama di depan gitu. Oh, ini udah pakai card gitu ya, Kak? Oh, smart lock. Dia udah smart lock juga, guys. Ini komplek yang paling baru sih kayaknya ya. Kita buka. Wah, selamat datang di rumah. Ih, masuk aja, mau makan. Udah makan belum? Minum. Ambil aja. Iya, mau belum makan ya? Wah, kosong. Bagus banget ya. Oh, ini ada taman, jadi kita coba lihat ke taman dulu. Karena tamannya ternyata luas banget. Tuh, hijau banget. Oh, dia ada kayak outer kitchen gitu, jadi yang di luar. Kalau kalian mau grill apa segala macam, bisa di daerah sini, bisa di daerah situ juga. Tapi ini nggak nyatu ya sama rumah sebelah. Ini sebenarnya harusnya di apa? Di batas gitu sih. Tapi ini udah sama ini nih. Udah sama ini teras-teras gitu. Jadi lucu banget. Lucu banget. Nice. Bisa jemuran, bisa buat chill. Habis itu kita coba lihat ke atas, karena di atas tuh ternyata masih ada 2 kamar lagi sama 1 kamar lagi. Let's go. Sama satu kamar mandi juga sih. Ini ada wastafel mini, bagus banget. Satu kamar mandi. Aku udah kayak indah house property. Ini bisa jadi workspace gitu. Wah. Enggak masak. Workspace lucu banget. Ada kamar mandi juga. Oh, udah. Annyeong. Aku sekarang udah di kolam renangnya di KBP. Sebenarnya aku belum pernah kesini juga, dan sayang banget hari ini sebenarnya aku lagi period day one, jadi aku nggak bisa berenang. Tapi kita lihat aja dulu ya. Let's go. Di sebelah situ ada danau, jadi cakep banget view-nya. Terus kolam renangnya juga bener-bener kayaknya ini kayak kalau lomba berenang gitu ya, jadi udah sesuai standar
aku nggak tahu namanya apa, tapi pilus panjang banget. Panjang. Oh, ternyata di situ ada kayak apa ya, ruang latihan gitu. Kalau ada zumba, yoga juga bisa latihan di situ. Tadi di depan sini ada kantinnya. Oh, atas tuh ada gym juga. Ini namanya apa ya? Kayak sport center gitu sih. Jadi nggak cuma kolam renang, tapi lebih ke tempat kegiatan untuk berolahraga. Namanya Pancasona, itu dia. Sekarang kita ke bawah, lihat kolam renang. Ini sih, Pak. Itu tadi ruangan kayak yoga gitu-gitu ya, Kak? Oh, yang bawah. Sini duduk-duduk. Ada kolam renang anak kecil, gemes banget. Jadi ingat aku waktu SD tuh pernah les renang, jadi mungkin kalau aku jadi penyanyi aku jadi atlet renang sih sekarang. Terus SD tuh sempat ikut lomba-lomba renang juga. Terakhir tuh se-Jawa Barat juara 3 kelas 5 SD. Video aku anjir ya, bagus banget. Nah, ini lapangan futsalnya guys sih, gede banget. Bahkan ada climbing wall-nya juga. Sampai jatuh. Jadi pokoknya kalau mau olahraga di sini benar-benar lengkap, luas banget. Cakep. Jadi buat yang mau tinggal di sini juga ini enak banget sih. Guys, kita sekarang mau ngopi. Let's go. Jadi sebenarnya tadinya aku mau ke IKEA nih di belakang, tapi karena kayaknya besok aja dan hari ini aku mau beli oleh-oleh dulu. Jadi besok kita tinggal main-main. Jadi kita pilih oleh-oleh. Ini ambilnya apa aja, Kak? Udah so tau banget lagi. Satu brownies, kalian brownies. Apalagi ya udah sih, aku bingung. Tapi ini jajanannya jajanan Bandung juga kok. Jadi kalau kalian mau ke Jakarta, nah bisa ngelipir dulu ke sini. Sambil ke IKEA. Tapi kayak besok deh aku mau ke IKEA karena belum pernah ke sana. Jadi itu aja, Mbak. Sekarang ke Gelato. Woo! Kita makan es krim gelato. Forest ini ya? Ya, Forest. Satu lagi
bang, tolong ganti tiramisu deh. Tiramisu. Ternyata segar guys. Aku pikir bakal kayak manis banget, enak gitu, tapi enggak kok. Hey guys, akhirnya hari ini Sharon udah jalan-jalan. Jadi aku mau cekin dulu, mau taruh barang sebelum nanti malam kita mau dinner Korean dish. Berat tuh. Kita sekarang udah ada di Kokyo Chicken. Chicken Kokyo. Jadi ini katanya enak banget di KBP tuh. Dan kebetulan itu benar-benar restoran Korea. Dan memang yang ownernya juga orang Korea asli gitu. Hanguk Sarang. Jadi kita mau pesen. Itu bakal sharing aja sih. Jadi kita bakal pesen yang enak-enak. Tapi kalau udah ada, apa sih tau apa? Yang recommended apa? Yang sweet spicy satu. Yang itu apa yang large aja? Ya, yang large itu burger. Lalu bedanya ini sama ini tuh? Kalau di original sih lebih banyak topokinya. Kalau di odengnya ya lebih banyak odengnya. Tapi ini ada odengnya juga kan? Ada. Iya, jadi mas. Bagaimana yang large apa yang small? Boleh yang large. Yang sudah ada original atau yang large? Yang ini. Mas ada japchae di sini. Itu nggak ada sih. Tadi ini apa yang lebih enak? Ini paling. Mau main atau mau ngobrol? Iya. Oh nggak ada. Ini mau tambah cheese nih mas. Terus apalagi mas yang recommended mas? Ya yang recommendednya apa? Buat bar seperti 6 soalnya. Ya paling di yang rapoki sih kalau di topoki. Ramyeon deh ya? Ya itu ramyeon topoki. Boleh jadi satu. Di sini mau nambah apa? Topoki atau apa? Masih kayaknya udah banyak deh kan? Berkegiatan, aku mau makan ya yang tadi aku udah bilangnya, aku udah mesen beberapa, ada chicken khas dan emang katanya yang paling recommended di sini ada sweet and spicy chicken. Terus ini ada topoki. Aduh, aku sampai nggak bisa nggak untuk menahan air ludah aku sendiri karena saking wanginya. Terus ini ada odeng juga sama ada cheese stick. Sebenarnya aku masih mesen satu lagi si rapoki tapi belum datang kayaknya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi kita sikat tadi dulu, abis itu kalau ada lagi baru nanti aku masih tahu kalau kemudian satu-satu ya. Makanya guys, rapoknya jadi pas banget, aku pas banget mau makan. Aku ambil dulu kali ya. Itu ada banyak banget, jadi aku sebetulnya bingung, udah ngomong juga udah gak bener nih aku ya. Kita langsung ambil. Kita ambil dulu ayamnya. Terus kita ambil sedikit ramyeonnya. Yes. Sosokan banget ya, sosok kayak nonton-nonton teater gitu.
kita ambil sedikit topokinya. Ini karena lumayan tungguin topokinya jadi lumayan apa ya, udah mulai dingin gitu. Oh ini loh, sama cheese-nya loh. Udah dingin juga lagi cheese. But it's okay, demi makanan ini aku akan berusaha sebaik mungkin. Bener. Oke. And then sama kesemitan. Ini enak banget. Gak tau ya, aku kalau di Bandung kayaknya belum nemu yang bener-bener rasanya khas banget. Karena aku biasanya nyobainnya di Jakarta gitu. Banyak banget ya yang restoran-restoran yang emang owner atau Korea asli. Dan ini bener-bener rasanya kayak gitu juga. Selamat makan, aku nerusin makan aku dulu ya. Guys, jadi sekarang aku lagi sarapan. Tapi kayaknya tadi malam aku makannya apa itu kayak kelaparan gitu. Jadi aku makan 1, 2, 3, 4, 5. Masternya cuma ini sama ini. Kamu gak masuk. Jadi mari kita makan. Ini ada sereal. Udah selesai omelet, isinya ada nasi tutup kencang, kacang merah, ayam, bala-bala, dan ini apa padang. Makan. Jadi hari ini adalah hari kedua aku di Kota Baru Parahyangan. Aku tadi pagi jam 9, jam 10-an aku udah breakfast dulu. Semua makanannya enak banget. Sampai kayak tadi piringnya aku banyak juga ya. Meskipun yang ngabisin kayak mastermind juga sih. Terus habis itu aku mandi, siap-siap segala macam. Dan sebelum aku entering, setelah aku check out tadi, aku lagi pengen kayak masih main-main daerah sini. Jadi aku mau sepedahan. Ini sepeda yang aku sewa. Ya, aku lupa sih nyewanya berapa sih Kak Sari? Tahu ya. Nanti deh aku tulis di bawah ya, ntar. Jadi kalian tuh bisa banget kalau misalkan mau sepedahan nyewa di Mason Pine ya, kan aku hari ini nginepnya di Mason Pine. Terus sepedanya juga kayak masih baru banget, terus kayak aksi juga bagus dan ada banyak pilihan sih sebenarnya, cuman pengen matching aja hari ini sama outfit of the day aku, jadi aku pilih yang ini. Sekarang kita sepeda, let's go! Thank you.
udah keringetan, udah sepedahan, rambut aku udah hancur banget, kacau balau. Dan aku baru tahu ternyata Ando and Yun tuh ada di sini guys. Selama ini aku tuh kalau ke Ando and Yun tuh yang di Jakarta. Tapi seneng banget akhirnya ada di Padalarang, wuhuu, ada di KBP, let's go. Gimana guys, aku udah selesai tadi tuh aku treatmentnya hair clinic karena rambut aku kan di bleach kan, udah warna. Aduh maaf ya berisik, di sebelah kayak lagi ada pembangunan, jadi rambut aku tuh kering banget, tapi ini udah enak banget. Dan aku emang dari dulu cocok sama Ando sih, jadi pas banget dapat ternyata di KBP ada Ando, jadi gak mesti jauh-jauh ke Jakarta lagi buat kalian yang di Bandung. Terus stylingannya tuh kayak bener-bener Korean banget gitu loh, yang di atasnya dikasih volume, berantakan-berantakan yang bawah yang doang. Jadi aku suka, rambut aku juga lucu, gimana, cute gak? Lucu gak rambutnya? Dan worth it kok, kayak hair clinic di sini tuh 600 kalau gak salah. Terus dia juga pakai produknya juga bagus-bagus, jadi aku suka. Udah dari sini aku lapar, jadi terakhir kita bakal makan ramen. Kalau kemarin ramyeon, kalau sekarang ramen karena kita bakal ke restoran Jepang yang ada di KBP. Hai guys, annyeong. Jadi aku udah beres dari salon, lapar banget. Padahal tadi cuma sejam sih. Dan sekarang aku udah ada di namanya Toyama. Ini tuh kayak restoran Jepang gitu, katanya sih otentik banget dengan rasa Japanese dish-nya gitu. Jadi aku udah pesan beberapa, ini ada, ini ramennya beda-beda sih, ini dari kayak kari gitu, tapi ini ramen. Sini juga ramen ya kayak, cuman ini ada level-levelnya dan mesennya yang pedes gitu. Oh masih ada satu lagi kira-kira. Ini apa ya pak? Ini sukune. Sukune? Apa itu? Itu meatball. Nah ini ada juga sukune. Tapi wangi banget. Di sini aku pesan salmon teriyaki dan onigiri gitu. Jadi aku mau nyoba seenak apa, apakah di sini yang lebih enak di dari semua yang pernah aku coba. Jadi kita coba sekarang aja ya. Betul, makasih banget buat teman-teman yang udah nontonin aku dari awal sampai akhir. Sebelum aku nyobain makanan-makanan ini, aku mau sampein ke kalian, pokoknya kalau kalian lagi mager terus kayak udah mulai bosen gitu, jenuh sama tempat-tempat atau wisata di Bandung atau Jakarta, kalian bisa banget buat nyobain ke KBP Kota Baru Parahyangan, karena aku pun banyak yang baru aku temuin gitu loh di KBP. Jadi kayak kemarin udah banyak sih, ada kayak golf apa segala macam. Even Ando and Yun yang gak pernah ada buka di Bandung, sekarang dia buka di KBP gitu. Jadi kalian bisa langsung explore, jadi kan pasti banyak di tempat yang belum aku explore. Jadi next time mungkin aku akan kesini lagi untuk explore, dan mungkin sebulan sekali aku akan ke Ando and Yun yang di KBP. Terus pokoknya jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aku tunggu di KBP. Dadah.